untuk mendengar ucapan saya dan rakan-rakan dalam Pakatan Melayu. Saya agak terlewat sedikit kerana bersama-sama dengan Tuan Guru Nik Aziz tadi yang baru sampai, dan insyaAllah mungkin dia ke sini sekejap lagi. Saya hari Ahad ini penting, bukan sangat pada saya kerana saya telah pun menjadi wakil rakyat, telah pun menjadi menteri, tetapi penting kepada negara kita untuk memberitahu kepada penyaman-penyaman besar, sudahlah, cukuplah, tinggallah harta kekayaan negara kita ini kepada rakyat, cukup. Sudah sampai masanya rakyat jelas memberi pesanan ini. Mereka datang ke sini membeli undi. Ada yang 1,000 dan di Surabaya ada yang 50,000. Ini bukan cara kita mentadbir negara. Sebagai seorang Islam, kita tahu sejarah Islam. Kita baca ahli-ahli fikir Islam yang besar. Bukan saja Ibn Sina, bukan saja Al-Farabi, tetapi tuntutan mereka kepada kita ialah sebagai pemimpin, kita wajib menjalankan tugas kita dengan amanah dan saksama. Itu tuntutan kita. Kita harus memberi kebahagiaan kepada rakyat. Seadah, kita harus membawa kebahagiaan kepada rakyat, bukan kepada pemimpin. Sebab itu saya tidak terkejut kalau mula-mulanya Mahyudin menyerang saya, menganggap saya ini seorang ahli politik yang tidak penting, katanya lightweight. Saya tidak terkejut bila Nazri kata saya pemimpin reject yang ditolak. Saya tidak terkejut, tidak cukup dengan itu, Najib pula menyerang saya. Dan akhir-akhir sekali, kerana agaknya takut benar, Mahathir sendiri datang dan dia kata saya ni macam katak. Yang katak tu yang sebelah dia tu Ibrahim Ali, bukan saya. Jadi balik kepada kepimpinan tadi, walaupun saya dalam UMNO, saya ada hubungan baik dengan Tuan Guru sebab saya selalu mengikuti ajaran perlunya kebajikan kepada manusia sejagat. Ini yang saya perjuangkan. Dan kepada orang kawasan ini dan Felda, mesej saya adalah sama. Masalah Sungai Buaya, masalah projek terbengkalak, masalah tanah-tanah beribu-ribu hektar diambil oleh syarikat-syarikat yang ada kaitannya dengan UMNO, dan setelah 9 tahun gagal, setelah pampasan dijanjikan, setelah perjanjian dibuat, maka datang hari ini bayar RM50,000 seorang. Itu bukan penyelesaian tu, itu beli undi nama. Penyelesaian pada orang kawasan ini dan kawasan Felda ialah memilih saya yang tahu selok-belok yang masalah yang ada. Kita selesaikan dengan menteri besar orang kita. Itu penyelesaian sebenar. Mereka tidak malu hari ini mengatakan kita bayar dulu apa RM50,000 masuk tabung haji. Yang bakinya bila kerajaan BN memerintah Selangor. Itu cerita, itulah jualan mereka kepada kita. Seolah-olah orang-orang peneroka ini akan berpuas hati dengan RM50,000. Sedangkan yang dijanjikan dalam perjanjian ialah 1 juta. Itulah pemimpin kita. Dia ingat kita tidak faham hak sebenar, hak rakyat. Penyelesaian yang saya cadangkan begini, dan saya telah bincangkan dengan Menteri Besar. Projek itu, tanah itu mestilah diambil balik oleh kerajaan. Itu cara penyelesaian. Selagi ia kekal dengan developer atau pemaju-pemaju UMNO, berkaitan dengan UMNO,
langsung tidak akan mencari penyelesaian. Yang akan dapat hanyalah 50 ribu itu saja. Percayalah kepada saya. Seribu cash yang dia kata yang baki itu kalau dia menang hari ini. Sudah. Kita cukup kaya negara ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi rahmat yang begitu besar dengan minyaknya, dengan kelapa sawitnya, dengan getahnya, dengan biji timah, dengan peniaga-peniaga Cina yang besar. Negara kita cukup kaya. Tetapi kerana pembaziran dibuat dengan rasuah dalam masa 25 tahun kebelakangan ini, rakyat masih lagi seperti yang ada pada hari. Kalau orang India masih dalam estate RM500 sebulan suka, dan orang Melayu seperti begitu, soal tanah minta 20 tahun, 25 tahun. Tapi kalau orang kaya, orang korporat, orang pahit dengan itu minta 2,000 ekar lulus terus menerus. Kalau kita minta 2 ekar 20 tahun belum dapat. Ini masalah sebenarnya. Saya ingin mencadangkan kepada saudara-saudara sekalian, berilah kepercayaan kepada saya, berilah kepercayaan kepada Datuk Seri Anwar dan seluruh Pakatan Rakyat. Kita ubah politik negara kita. Kita kayakan semua rakyat. Mahathir datang ke sini kerana dia takut kalau pakatan kuat, anak dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia datang. Mahyudin datang juga takut. Sebab tewasnya dia pada hari-hari ini, insyaAllah Najib akan tewas dan dia sekali-sekali akan go. Sebab itu tiga kongsi gelap ini datang menyerang saya. Tapi saya percaya dengan sokongan kita semua, sokongan rakyat-rakyat Marhain ini, rakyat-rakyat yang kais pagi makan pagi ini, kita akan sampaikan satu mesej politik yang besar yang akan menggugat negara ini. Biarlah ia bermula di Ulu Selangor, insyaAllah kita akan ke Putrajaya selepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.